istimewa pula apakala seorang itu sudah tua. Ha, dia kata. Istimewa pula, special pula apabila seorang itu sudah tua. Boleh panggil tua. Sebab lagu mana kita buat tua. Ada orang dia kata janganlah sebut tua. Dia kata buat veteran. Tak mau bagi nampak tua tu. Tak apalah, veteran ke apa pun maksud sama tua. Terkadang darah dalam badan ada lemah. Bila tua, jangan-jangan. Saya ni tak tua 30 tuan-tuan, tapi duduk-duk beza dengan umur 20. Lu agak beza maklong wey. Betul tak? Saya main mengajak maklong ni, saya ingat lebih kurang dalam 11 tahun dah kot. Saya ingat, kalau tak silap saya, saya mula main mengajak dekat sini tahun 2012 ke Abang Uzin. Daripada kuliah. Mula maghrib, bah maghrib dia pergi duha, duha dia main tolak subuh. Minta kan nak mati, tak tahu dia nak pergi tolak kuliah apa pula. Mula tu main malam, duduk atas ni. Dan lah zaman ni duduk atas ni. Lepas tu turun buat kuliah duha. Lepas duha dia tolak main subuh. 10 tahun lebih dah maklum eh. 11 tahun dah. Tuan-tuan tengok cara saya mengajak dulu dengan La. La agak slow sikit lah. Saya tua. Dulu Assalamualaikum. Dah dah. Dulu eh. Sendat. Sama-sama Amma Ba'du terus kapiak eh. La tak ada lah. La slow sikit. Saya tua. Kita tua ni tuan-tuan ni. Tuan-tuan dan tuan-tuan lah. Maklum-maklum ni dah berumur tua. Hidup ni rasa lain tak tuan-tuan? Badan ni rasa lain tak? Rasa lain. Nampak tak nak? Dulu kalau mengaji 2 jam sila tak ada masalah. Lah setengah jam pun duk kerja bertukar kaki. Betul tak? Saya ni duduk atas, saya tahu habis kelaku tuan-tuan. Ni bukan saya nak semang berah tak? Saya tengok pun saya tahu dah. Pak Long ni dia 15 minit boleh dah. Saya tahu dah. Hai, Pak Long ni tak dan bismillah lena dah. Dah sungguh senang kita duduk main setiap bulan. Kita tak ada orang tua ni, tak kira lah. Kalau dia tak lena tu kita heran. Saya biasa ni pengalaman saya kuliah ni tentang. Ada orang tua tu dia kerja lena. Itu dia tak lena. Saya pun duduk tengok dia. Dia pakai spek mata, biji mata tak lena lagi. Saya pun heran. Dia duduk mengajak dia heran. Orang tua ni kemas kali ni. Kena kopi larat ke apa kan, tak lena. Habis-habis mengajak baru tahu spek mata tu dia buat stiker mata. Tuan-tuan. Dia tukar spek mata, dia buat betul. Dia kata celakui orang tua ni kena aku hidup-hidup. Dia tukar spek mata, ada stiker mata. Memang tak lena. Pada hadiah lena. Biji mata stiker tu yang duk jelek. Dia kuih tua ni dia macam-macam maklum weh. Dulu dengar kuliah 2 jam tak ada masalah lah. Lah tak payah 45 minit pun kebah tak salah pun dia ni. Cekah ni tak tahu nak abang. Tak percaya, cuba tengok lepas kuliah lagi. Nak tuih mangkit tu macam-macam cara. Hak mangkit kukuh dekat kawan. Lepas tu jalan serba kingkong nak balik rumah macam-macam tu kebah. Sebab apa dia maklum? Sistem badan ni dia berubah habis dah. Kuih tua, dia kuih berubah badan. Betul tak maklum? Dia tu sembang lah. Hang sembang deras lah ustaz. Oi, hang baru 30. Mohan panjang umur lagi 30. Hang rasa masa tu. Hang rasa masa tu. Mohan panjang umur lagi. Hang rasa masa tu. Betul? Lah kemah lah saya muda. Jangan maklum dulu lah muda. Kemah. Lah tak larang. Anak suruh tengok cucu pun menang. Bukan suruh bela, suruh tengok. Dulu bela anak 5-6 orang tak ada masalah. Lah anak kata mak tengok saat ni cucu mak. Dengar tu pun dah penat dah. Nak cucu pula buah tak dengar. Allah. Ha, dia kata adik sikit pada pelesik ya, cucu aku ni pun. Buah ni tak tahu nak abah. Balik raya baru ni, maklum cucu 29 orang. Allah. Dia riuh kot dalam rumah sampai tak ada nak duduk. Tak ada nak duduk kita. Tua. Dia mai pula macam-macam lah ni. Tok Syekh kita kata. Terkadang kena sesak nafasnya. Ha, kadang-kadang nafas pun jadi tak baik lah. Hinggalah senantiasa turun tanda mau mati ke atasnya. Sampai mai tanda-tanda nak mati. Macam-macam.
Orang duk cerita tanda-tanda nak mati ni macam-macam nak maklum. Cuma satu je tuan-tuan yang sahih tanda nak mati ni apa dia? Tanda nak mati ni bila mana kita hidup tu tanda kita akan mati. Jadi ada tanya kita, ustaz, tanda-tanda orang nak mati ni macam mana ustaz? Yang kata telinga jatuh, nangkit pagi dia kelepiak telinga. Tak jatuh ke ni? Dia main surah dia pegang cuping telinga ke mana? Dia kata, ha, nampak lagu jatuh sikit dah kemarin. Jenis ni pun tak guna. Kalau telinga ni jatuh tanda mati maklum, geng Sarawak Sabah ni mati belakang dah telinga panjang. Sihat ya lepa. Tanda kita nak mati ni apa dia? Jawapannya bila mana kita hidup, tu tanda kita akan mati. Kullu nafsin zaiqatul maut. Ini tanda kita nak mati, kena ingat ni tuan-tuan. Sebab tu Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa dia? Aksiru zikra hazimil ladzat. Nabi kata, dalam hidup ni kena perbanyak ingat saat bila mana datang saat itu, dia pemutus hazimil ladzat, pemutus kepada segala kelazatan dunia. Ni Nabi kata, kena banyak-banyak ingat saat bila datangnya masa itu, dia pemutus kepada segala kelazatan dunia. Apa dia? Kematian. Hidup ni